Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Oke, gratis mas bro. Yo, kali ini kita akan open pada kelas jemaat dari 2017. Lalunya sudah sangat berlebihan, sudah tidak terlalu lama. Jadi kita coba ambil dan kita open dengan bapak dari Kristen dan kita kak. Padu ke masnya, kami ini. Yo. Ini unyil variasi menyiapkan material, material kacap bolam, cutting dan diesel custom. Ini letaknya di jalan rumah sakit, di pinggir rumah sakit umum dan rumah sakit tentara, depan polisi militer. Ini jalan rumah sakit menuju rumah sakit. Kalau itu sakit dari arah Pancasila. Dekat dari rumah kita guys. Ya, ini lokasinya di ujung jalan ini. Ini alatnya ada tukang maman pijat dulu. Tuh. Ya. Meskipun tempatnya kecil tapi lengkap. Wah, kita diledek guys. Ingatkan lagi unyil variasi wiping mobil dan motor kecap jalan tapi stiker di call custom. Kalau Anda bingung mencari tempat pasang skotet, di sini aja. Ini di pusat kota. Pertama, dibersihkan dulu bodi atau cover motor yang dulu bekas skotet karena banyak lem yang masih tersisa. Dan itu harus digosok dan ialah berulang-ulang sampai bersih karena tidak akan menempel nanti ke depannya kalau tidak bersih. Ini bisa menggunakan bensin dan dikerok bisa menggunakan cutter. Yang saya lihat dia menggunakan bensin, mengambil dari tank bensin motor kami dan dengan cutter yang mungkin cutter ya, saya lihat cutter itu. Dengan teliti dia mencoba untuk membersihkan biar tidak ada jejak atau bekas lem yang tertinggal. Mari kita lihat melipat, ya betul, dia sedang kota Sunda itu mengerik. Nah ini tampilan dulunya, lihat masih gradus. Nah itu yang warna bakwar depan itu asalnya itu merah, sekarang jadi kuning, mungkin karena kepanasan, jarang dipakai. Lihat dasinya udah bersih kayaknya. Itu buka susah dulu jadi rusak, gak apa-apa lah, nanti juga ditutup jadi rusak mobilnya. Oke, jadi halus lah kasep. Ya, dilanjut sekarang dalam tahap pemasangan spotlight. Sudah bersih dan rapi, sekarang tinggal ditempel skotetnya dan dipanas biar tidak ada kemungan dan mudah menempel. Karena kalau ada kemungan udara nanti akan jelek. Sudah bagus. Dan setiap lakukan harus dirapikan biar terlihat bagus. Tidak terdapat kerutan. Ini juga di bawah. Kerutan akan dipanaskan biar tidak biar yaitu dengan bodinya dengan cover. Lalu ditempel dengan menggunakan plastik kalau nggak salah. Ini sudah rapi dipotong dengan cutter. Sesuai lakukan yang ada di sana di body. Nah, kita ke sebelah kanan, prosesnya hampir sama kayak tadi yang sebelah kiri, dipotong, dipanasin, ditempel. Dan ini juga harus dengan kehati-hatian takutnya tidak sesuai dengan bentuk cover body. Ini
belum selesai baru 70%. 60%. Masih dalam tahap finishing. Karena simanya lagi ada tamu lagi, bentar. Ini lokasinya di jalan rumah sakit. Depan pos pom militer. Polisi militer. Ini gedung K. Dan di sampingnya itu adalah rumah sakit umum dan rumah sakit tentara atau rumah sakit tentara ya. Sebelum dipasang skirt light, nanti kita lihat hasil sesudah pasang skirt light, kawan. Ini yang sudah terpasang, talinya jelek pisan. Sekarang bagus. Nah, ini sekarang kita akan berubah yang ini. Ini belum dipasang ini.
nanti kita lihat di atas ya sudah dipasang spotlight. Ini yang sudah terpasang. Oh, ini nempel aja kawan, enggak apa-apa. Tinggal depannya aja kita tengok, tinggal depan. Nanti udah semua beres kita bikin video lagi sesudah dan sebelum kita lihat jasnya, oke? Okay? Wis, seperti baru lagi. Ya, bentar. Tinggal jok sama knalpot. Nah.